Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aksi Liga Super diteruskan lagi pada malam ini dengan tiga perlawanan bakal berlangsung dan ketiga-tiga aksi ini menjadi tumpuan para peminat masing-masing. Ulasan perlawanan pertama tumpuan sudah semestinya aksi membabitkan pertembungan antara Perak FC dan Johor Darul Ta'zim JDT. Mari kita lihat persediaan kedua-dua pasukan ini apa kata pengendali masing-masing. Kita mulakan dengan pasukan tuan rumah Perak FC. Selepas mengalami kekalahan terbaru 3-1 kepada Penang tempoh hari, tekanan sudah pastinya dirasai oleh ketua jurulatih Perak, Datuk Lim Tiong Kim. Malam ini Johor Darul Ta'zim JDT bakal bertandang ke Stadium Perak untuk perlawanan Liga Super. Satu lagi kekalahan bakal menggugat kedudukannya sebagai jurulatih The Boss Gaurus. Ketika ini Perak menduduki tangga ke-10 Liga dengan 1 kemenangan, 2 seri dan 3 kekalahan dan tanpa sebarang penambahbaikan kepada prestasi pasukan, ramai penyokong sudah mula hilang sabar dengan The Boss Gaurus. Biarpun sedar dengan tekanan tinggi yang dihadapi Tiong Kim melihat itu sebagai satu perkara biasa dalam bola sepak, malah bekas jurulatih skuad remaja Bayern Munich itu berpandangan kalau tidak mahu berdepan tekanan, lebih baik beliau melakukan perkara lain seperti menjual pisang goreng. Tekanan itu sentiasa ada sebagai jurulatih dalam pasukan mana-mana pun, bukan di Perak sahaja. Ini biasalah kerja sebagai jurulatih. Bertugas dalam pasukan bola sepak ini biasa. Jadi kalau tak mahu tekanan, baik saya jual goreng pisang. Itu pun ada tekanan juga, katanya secara berseloroh kepada Astro Arena. Dengan status sebagai pasukan pilihan, JDT sudah pasti mendominasi perlawanan malam ini. Tiong Kim melihat tidak mustahil anak-anak buahnya mampu melakar kejutan ke atas anak-anak buah Estaban Solari. Kemungkinan itu ada, bukan tidak mustahil. Itu semua terpulang kepada pemain-pemain kami, kata Lim Tiong Kim. Seterusnya kita lihat pasukan pelawat pula, Johor Darul Ta'zim JDT. Pengendali JDT Estaban Solari menyifatkan pertembungan menentang Perak pada aksi saingan Liga Super di Stadium Ipoh malam ini bukanlah perlawanan yang mudah. Walaupun sudah melakar 6 kemenangan berturut-turut dan gah selaku pendahulu Liga, Solari enggan mendabik dada, sebaliknya tetap mahu memperkemaskan kelemahan yang membelenggu skuad Harimau Selatan bagi berdepan skuad kendalian Datuk Lim Tiong Kim. Tegasnya Perak pasti mahu melakukan kebangkitan tak kala beraksi di laman sendiri selepas tewas 1-3 kepada Penang FC, dan pemain JDT tidak boleh bersikap sambil lewa. Sebaliknya harus bersedia dengan penampilan corak permainan pantas skuad The Boss Gaurus itu. Tiada istilah bola sepak mudah menang, sebaliknya setiap perlawanan yang diharungi sudah tentu sukar, dan selepas aksi Sabah, kami kini perlu berdepan Perak yang memiliki barisan pemain muda yang tidak kenal erti kepenatan kerana mereka akan berlari dan bakal beri tekanan kepada kami. Bagi kami, setiap perlawanan akan beri cabaran kerana kami bersaing dengan diri sendiri untuk jadi lebih bagus dan memperbaiki apa jua kelemahan yang harus dipertingkatkan, terutama kualiti permainan yang menekan, intensiti tinggi dan harus konsisten. Itulah cabaran buat kami, malah pemain juga perlu ada motivasi diri supaya lebih kerap fokus pada perlawanan yang mereka akan harungi, kata Solari. Adakah Perak FC mangsa seterusnya Harimau Selatan atau dikejutkan oleh Sang Seladang? Sama-sama kita nantikan aksi mereka malam ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.